Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak Presiden yang saya hormati, Bapak Wakil Presiden, jajaran Menteri Kabinet Kerja yang saya hormati, Bapak Menteri Agama, Bapak Panglima, dan seluruh jajaran pemerintah Republik Indonesia, tamu undangan, para alim, para ulama yang berbahagia. Alhamdulillah, kita ini diberi kesempatan oleh Allah untuk bersama-sama berkumpul memperingati kelahiran Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai sebuah upaya untuk mengingat bahwa alhamdulillah kita ini menjadi manusia yang bisa menemukan seorang Nabi. Ada Nabi yang orang-orang tidak bisa menemukannya. Nah, kita ini di negeri yang sangat jauh masih menemukan seorang Nabi. Afrika tidak lebih jauh dari Arab, Eropa tidak lebih jauh dari Arab, tapi kita sejauh ini alhamdulillah masih kebagian agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indonesia ini sudah tempat yang sangat jauh, naik pesawat ke Makkah ini sudah 9 jam. Nah, kita masih kebagian, maka kita bersyukur kita masih kebagian, walaupun bagiannya ada yang tidak terlalu banyak. Al-Quran 30 juz sampai di sini, ada yang cuma kebagian Yasin, alhamdulillah. Ada yang cuma kebagian Kulhu, alhamdulillah. Ada yang cuma kebagian Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Kita syukuri. Sholat demikian banyak diajarkan Rasulullah, alhamdulillah kita masih kebagian, walaupun ada yang cuman kebagian setahun sekali hari raya, walaupun ada yang cuman kebagian seminggu sekali Jumatan, bahkan ada yang senengnya baru maghrib tok, alhamdulillah. Hadis demikian banyak, alhamdulillah kita masih kebagian, walaupun hanya ada yang kebagian satu, dan yang satu kebagian kullu bid'atin dholalah wa kullu dholalatin finnar, yang satu kebagian innamal a'malu bin niat, alhamdulillah. Doa yang sebegitu banyak, alhamdulillah kita masih kebagian, walaupun hanya dua, ada yang kebagian doa makan sama doa ke kamar mandi. Ini alhamdulillah, ini tidak lain dan tidak bukan karena Rasulullah oleh Allah ditakdirkan untuk menjadi Nabi yang paling terakhir. Dan Nabi yang paling terakhir ini adalah Nabi yang punya jangkauan ketika manusia sudah tersebar di seluruh alam. Nabi Adam menjadi Nabi mengurus satu keluarga, itu saja ribetnya sudah luar biasa, antara Habil sama Qabil. Nabi Nuh menjadi Nabi, jangkauannya satu kaum, itu aja ribetnya udah luar biasa. Nabi Ibrahim satu bangsa, itu aja ribetnya sudah luar biasa. Makanya dibekali oleh Allah mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Nabi Musa, Nabi yang ngurus satu negara, negara Mesir, itu saja Allah membekali Nabi Musa dengan bekal-bekal yang luar biasa. Punya tangan masuk saku, keluar jadi listrik. Punya tongkat dilemparkan, bisa jadi naga. Punya tongkat dipukulkan ke laut menjadi jalan tol. Makanya kalau Pak Jokowi menemukan tongkat itu, kayaknya tidak terlalu sulit untuk membangun jalan tol di Indonesia. Nabi-nabi Allah diutus. Ada Nabi Dawud diutus mengurusi satu negara.
Tapi punya kemampuan yang luar biasa. Tangan masuk tanah, keluar menjadi logam. Bisa dijadikan pedang, bisa juga dijadikan baju. Nabi Sulaiman, jangkauannya satu negara, kelebihannya luar biasa. Nabi Sulaiman mampu membangun sebuah kota besar menggunakan tenaga jin. Bisa berbicara dengan semut, bisa berbicara dengan burung, bahkan angin pun bisa diajak berbicara. Nabi Isa alaihissalam, jangkauannya satu negara, satu bangsa sekitar Romawi, akan tetapi kemampuannya luar biasa. Manusia yang buta dipegang matanya bisa melek kembali. Orang mati bahkan bisa dibangunkan. Wih, itu bangun. Nah, Nabi Muhammad adalah nabi akhir zaman yang jangkauannya bukan lagi jangkauan jangkauan negara, bukan lagi jangkauan satu bangsa, tapi Nabi Muhammad punya jangkauan menjadi nabi untuk menjadi rahmatan lil alamin. Ini perbedaan nabi-nabi dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menjadi nabi ketika manusia sudah menjadi bangsa-bangsa, menjadi suku-suku, dan itu harus dijangkau semuanya. Makanya dari situlah Nabi Muhammad dilahirkan di kota Makkah. Kenapa tidak lahir di Bogor? Kenapa juga tidak lahir di Cina, tapi lahir di Makkah? Karena Makkah adalah guidance. Makkah adalah awal. Awal di mana manusia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena di Makkah ada monumen paling tua di muka bumi yang Allah sebut sebagai inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah wa hudal lil alamin. Di situ dibangun bangunan tua. Bangunan tertua, bahkan ada yang mengkaji itu sesungguhnya adalah petilasan pertama ketika Nabi Adam turun ke muka bumi, memberikan tanda di situ agar manusia punya guidance kalau harus kembali kepada Allah. Dan di Makkah pula terjadinya pertukaran antara laki-laki dan perempuan dalam wilayah yang paling tersembunyi antara Nabi Adam dan Siti Hawa. Pertemuan itu diabadikan oleh Allah dengan sebuah tugu yang sangat dikenal dengan nama Jabal Rahmah. Dan dari situ kemudian manusia menjadi beranak pinak, manusia menjadi bangsa, menjadi suku yang tetap di Arab. Kita bisa lihat dengan wajah yang tetap cantik dan tetap ganteng. Yang pindah ke Eropa berubah menjadi tinggi besar dengan rambut merah. Yang ke Cina berubah menjadi sipit dengan pipi yang agak tembem kayak bakpao. Kemudian yang pindah ke Afrika berubah menjadi hitam gosong yang bisa kita lihat hitam kulitnya. Nah, yang ke Indonesia berubah jadi seperti kita, kecil-kecil, pesek-pesek, ya, seperti inilah ini. Nah, ini semua akan dijangkau dalam konsep rahmatan lil alamin. Nah, manusia ketika berpindah-pindah, guidance itu hilang. Maka Allah kemudian mengutus seorang nabi untuk mencari guidance itu. Diutuslah Nabi Ibrahim alaihi salam untuk menemukan itu. Dan alhamdulillah Nabi Ibrahim ditemani oleh putranya namanya Ismail dan istrinya namanya Hajar, menemukan kembali situs di mana manusia harus kembali kepada Allah. Situs itu dibangun ulang sama Nabi Ibrahim dan berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Maka karena Nabi Ibrahim menemukan guidance itu, Nabi Ibrahim menjadi orang yang paling terkenal di muka bumi dengan nama yang berbeda-beda. Ada yang menyebut Ibrahim, ada yang menyebut Abraham, bahkan ada yang menyebut sebagai Brahma. Walaupun ini butuh penelitian yang sangat luar biasa mendalam. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim ini punya simbol yang kemudian diduplikasi oleh seluruh manusia di muka bumi. Di India ada simbol yang mirip dengan simbol yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim. Ini butuh kajian mendalam dan ini mesti saya sampaikan dalam sebuah forum kenegaraan seperti ini. Karena ini yang akan mengurai benang kusut antara manusia di muka bumi dengan lahirnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam mengenal Ka'bah, sebuah batu dengan tengah yang tidak ada isinya apa-apa, kosong.
Di India ada bangunan yang sama, batu dengan isi yang tidak ada isinya di tengah, namanya stupa. Di Islam ada namanya Jabal Rahmah, sebuah tugu batu. Kemudian di India dikenal ada yang namanya Linggayoni. Ada air yang namanya Zamzam. Kemudian ada air yang bernama Gangga Yamuna. Ada perjalanan suci dengan kain selempang. Di sini ada berwarna putih, di sana ada berwarna kuning. Selesai perjalanan suci, ada urusan yang sama terkait dengan urusan rambut, yang di sini tahallul, yang di sana digundul. Selesai perjalanan suci itu semuanya ada darah, yang di sini ada kurban, yang di sana ada gadri. Dan kalau sudah bersujud, menggelinggalkan apa hitam dua, yang di sini dua, yang di sana delapan. Ini butuh kajian yang sangat mendalam, bahwa ini adalah awal dari yang namanya Millata Ibrahim. Kemudian guidance itu bergeser karena Nabi Ibrahim meninggal, diteruskan oleh dua putranya, yang satu bernama Ismail, yang satu bernama Ishak. Dan guidance itu berubah ketika Ishak punya anak yang namanya Yakub atau Israel, yang punya anak 12 yang kemudian dikenal dengan nama Bani Israel. Guidance ini bergeser. Akan tetapi kemudian Allah menunjukkan kembali, ini harus dikembalikan kepada guidance awal, kepada jalur awal. Maka kemudian dilahirkanlah Rasulullah di kota Makkah. Makkah adalah kunci di mana harus dikembalikan kembali manusia kepada Allah. Itulah kenapa kemudian Rasulullah lahir di kota Makkah. Untuk apa? Mengembalikan simbol kenabian dari awal sampai akhir sebagai wujud khatamun nabiyan. Maka kemudian diangkatlah Rasulullah ke langit, dan Rasulullah ditunjukkan di mana jejak para pendahulunya. Maka kemudian ketika ketemu Nabi Ibrahim, Rasulullah bertanya, kalau orang Jawa bilangnya mbah gitu, Pak Presiden ya, kek atau gitu, aku ini sebagai Nabi terakhir, tapi umat-umat Nabi yang sebelum aku bertanya, apa hakmu ketika kau mengatakan penerus Nabi Ibrahim? Kamu tahu di mana peletakan Nabi Ibrahim waktu membangun kembali Ka'bah? Ya udah, kamu jawab di situ. Kamu tandai nanti kalau kamu turun, kamu tandai itulah tempatku namanya Jabal Rahmah. Nah, kalau pertanyaannya tentang Mbah Ma'il, kakek Ismail di sebelah mana? Kakekmu Ismail di sebelah situ, kamu kasih tanda. Itulah yang disebut Khidir Ismail. Lah kalau nenekku Hajar di sebelah mana? Nenekmu Hajar cari airnya di sebelah situ. Itu yang satu namanya Jabal Sofa, yang satu Marwa. Lah, penjenengan melempari setan itu di sebelah mana? Sebelah situ. Nanti kamu kalau turun, kamu kasih tanda biar tidak dilupakan manusia. Itu sok, itu Jamarat Ula, yang itu Wusta, dan yang itu Aqabah. Nah, sekarang kalau gitu yang dulu punya Ka'bah ini siapa? Itu kakekmu Adam. Mumpung orangnya masih di situ, kamu tanyalah. Bah, apa itu apa? Ka'bah itu dulu aku khawatir. Aku turun ke sini takut kehilangan jejakku. Ku kasih tanda dan disebut inna awwala baiti buti alin nazi lalladzi bi bakkata mubarakah. Nah, kalau Jabal Rahmah itu apa? Kayak kalau ibasa kita, waduh, kalau itu situ ku I love you ku sama nenekmu Hawa. I love you ku di situ katanya. Pokoknya kalau kamu nanti turun, jangan kamu lupakan. Kembalikan seluruh jejak kenabian. Maka semenjak itu kemudian umat Islam bersama Rasulullah diperintahkan untuk beribadah. Rasul adalah khatamul anbiya wal mursalin, dan jejak kenabian yang mengarahkan kepada Allah ada di Makkah, dengan situs tertuanya adalah Ka'bah. Pemahaman tentang Rasulullah lahir di Makkah ini juga akhirnya menjadi kunci. Kunci apa? Kunci bagi kita semua bahwa kita bukan orang Makkah, kita orang Indonesia. Rasul di Makkah, Rasul ini lahir di Arab. Maka kemudian pelajaran Islam pertama didedikasikan untuk mengajari orang Arab agar kembali kepada Allah. Dan Rasul tidak pernah kemana-mana. Rasul mengajarkan Islam hanya sampai di kota Madinah. Setelah itu dalam waktu 22 tahun Rasulullah meninggal. Nah, memahami Rasul yang lahir di Makkah adalah menjadi tonggak. Lantas bagaimana bisa Rasul yang ada di Makkah bisa sampai ke Indo,
Indonesia, ajarannya, dan 90% penduduk Indonesia mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pasti bukan sesuatu yang mudah. Dalam bahasa Al-Qur'an, siratal mustaqim, ada yang namanya siratal ladzina an'amta alaihim. Dan inilah yang membuat kemudian kita dengan peringatan Maulid akan ada sesuatu yang bisa sangat menjadi refleksi dasar antara Makkah sama Madinah, antara Madinah sama Indonesia punya sejarah yang sangat panjang, dan itu bukan datang dengan tiba-tiba. Rasulullah di sana mengajarkan orang-orang sana dengan gaya di sana. Rasulullah sangat terkenal ketika mengajarkan Islam. Rasul bukanlah orang yang keras. Rasul juga bukan orang yang membabi buta. Rasul dijelaskan, anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasul begitu berharap bagaimana umat ini kembali kepada Allah. Maka Rasul punya sistem pembelajaran kepada umatnya dengan cara yang berbeda-beda. Dengan cara yang sederhana. Ada yang pintar kelasnya Sayyidina Ali, diajarkan dengan cara standar orang pintar. Ya Ali, kamu sholat, Ali. Iya ya Rasul, yang khusyuk, ya. Nanti kalau kamu khusyuk, kamu akan saya kasih serbanku yang hijau atau yang merah, terserah kamu pilih yang mana. Sayyidina Ali sholat, selesai sholat langsung menyatakan, yang hijau ya Rasulullah, pasti kamu gak khusyuk, karena kamu menginginkan yang hijau. Ulangi lagi, dan begitu seterusnya. Sampai akhirnya Sayyidina Ali ketika sholat, dipanah kakinya, tidak kerasa. Setelah itu Rasulullah mengimami sholat orang-orang dengan kelas-kelas kayak Sayyidina Ali. Tapi bagi kelas yang kedua menjadi masalah. Kelas pertama ketika Rasulullah sholat, di belakangnya langsung sama-sama mengikuti Rasulullah zahiran wa batinan, dengan badan dan dengan hati. Tapi yang belakang bermasalah karena mereka punya kebiasaan ratusan tahun bahkan ribuan tahun menyembah berhala. Ada wujudnya dan ada namanya serta bentuknya beda-beda. Maka Rasul ditanya, bagaimana ya Rasul yang belakang tidak bisa? Maka Rasul minta sama Allah, ya Allah yang depan bisa, yang belakang tidak bisa. Ya sudah, akhirnya diajari sama Allah. Allah cukup mengajarkan, ubudullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadahlah engkau kepada Allah seolah-olah engkau lihat Allah, tapi kalau kau enggak lihat Allah, yakin Allah lihat engkau. Maka kemudian para sahabat yang di belakang yang tidak sekelas Sayyidina Ali ketika sholat cuma Allahu Akbar, matanya tidak boleh terpejam. Karena apa? Harus mencari Allah. Ka'anna katarahu, seperti engkau melihat Allah. Maka dilihat kemana? Akhirnya tidak terlalu susah yang di belakang. Tapi ketika engkau lihat kemanapun Allah, kamu enggak lihat, kamu cukup yakin bahwa kamu sedang dilihat oleh Allah. Maka sholat menjadi mudah bagi orang yang tidak sekelas Sayyidina Ali. Sholat boleh melihat apa saja, bahkan boleh mendengarkan suara bakso, bahkan boleh melihat sarung yang bolong. Tapi tidak boleh, karena harus ingat bahwa sedang dilihat Allah, maka tidak boleh pesan bakso rong mangkok, itu tidak boleh. Dua mangkok tidak boleh. Nah akhirnya yang depan yang pintar bisa sholat, yang belakang bisa sholat. Bahkan ketika Rasulullah menghadapi para sahabat yang berbeda, Rasulullah lagi ngajar ngaji, tiba-tiba dari belakang ada yang teriak, mat, mat, mat. Ini sesuatu yang tidak lazim waktu itu. Karena apa? Semua dilarang menyebut Rasulullah dengan sebutan mat atau Muhammad. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Akan tetapi ada sahabat, mat, mat, sahabat Umar sudah marah. Ini orang dari mana? Gak punya sopan santun sama sekali. Rasulullah cuma bilang, udah, paling dia dari kampung. Suruh masuk. Akhirnya begitu suruh masuk ke dalam masjid, bukannya apa-apa bilang, mat, apa? Aku pengen kencing. Ya sudah, kencinglah. Disuruh cari toilet, ternyata gak cari toilet, malah kencing di dalam masjid. Sayyidina Umar sudah enggak tahan melihat kelakuan seperti ini. Maka kemudian tariklah pedang Sayyidina Umar. Mau dipenggal ini kepalanya. Rasulullah cuma mengatakan, Umar jangan. Begini-begini juga umatku. Ini datang dari kampung yang sangat jauh. Di kampungnya memang terbiasa kalau kencing sembarangan. Ada bantrek juga dikencingi.
ada selokan dikencingi, gini-gini juga umatku, gini-gini juga santriku, tapi ini santri dari Bogor. Ibaratnya gitu. Dan itu akhirnya diabadikan oleh Allah. Waja'a min aqsal Madinah, datang seorang dari pelosok. Kalau Allah sudah menggunakan bahasa aqsa, itu artinya adalah jauh, yang sangat jauh. Kalau dalam bahasanya Bapak Presiden, namanya Jabal Kat. Tidak tahu entah di mana. Kalau jauh gitu aja, ba'id. Rasulullah yang diopeni macam-macam. Ada yang senangannya tidur di masjid, tapi ibadahnya bolong-bolong. Kalau Rasulullah datang, dia langsung bangun pertama kali, salaman, cup-cup-cup, tidur lagi. Ini ada di zaman Rasulullah. Kemudian setelah Rasulullah selesai sholat, Rasulullah digandoli, Pak Presiden. Digandoli gini. Kemudian bertanya, ya Rasul, apa? Kapan kiamat itu? Kamu itu jangan nanya kiamat. Kayak kiamat itu, pakai ibadah, pakai bekal, kamu tak lihat cuma tidur-tidur dok, suluman, salaman, bekalmu apa? Bekalku bukan itu ya Rasul. Kenapa? Cinta sama engkau ya Rasul. Cinta dok, gak jalan nih? Enggak ya Rasul, cinta kan tidak harus memiliki ya Rasul. Akhirnya ya sudah, kalau kau cinta aku. Rasul pergi. Ketika Rasul pergi, digandoli lagi. Ya Rasul, ada apa lagi? Aku sudah jujur sama engkau ya Rasul. Ada apa? Aku kan cinta sama engkau. Engkau cinta sama aku gak ya Rasul? Ya iya wong, kamu cinta sama aku ya cinta sama engkau. Nah kalau gitu ceritanya Rasul kan, kalau cinta sama aku ini yang penting. Orang cinta kan gak mungkin tega meninggalkan kekasihnya di neraka. Makanya Rasul pasti gak tega besok kalau cinta sama aku meninggalkan aku di neraka. Iya, nanti kamu tak ajak ke surga. Man ahabani kana ma'i fil jannah. Asbabul wurudnya hadis itu adalah itu. Kemudian saking senengnya dia lari, yes gitu, lari. Begitu dia lari, Sayyidina Abu Bakar datang tergopo-gopo. Ya Rasul, benar enggak yang tadi itu cinta dok masuk surga? Iya ya Abu Bakar. Cinta dok ya Rasul? Iya. Maka Sayyidina Abu Bakar, dia cinta dok, akan dibawa Rasul ke surga. Kayaknya aku lebih mungkin ini. Anak tak kasihkan, unta tak kasihkan. Kayaknya aku ini lebih mungkin. Sayyidina Abu Bakar langsung joget ini. Iya, mau muter sampai jubahnya terangkat. Inilah yang akhirnya jadi manhaj tarekahnya Sayyid Jalaluddin Rumi, yang dikenal dengan tarekah Maulawiyah, yang sekarang dikenal dengan nama Tarisu Sufi. Bahkan Rasulullah pernah satu ketika Mekah geger gara-gara ada apa? Ada orang tawaf dari kampung, saking bodohnya dia tawaf cuma dengan satu kalimat, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Sahabat bingung, ya Rasul, kayaknya ada aliran sesat ya Rasul. Sesat bagaimana? Ini ada orang dari pagi tawaf cuman ya Karim, ya Karim. Maka Rasulullah mengikuti, ini bener gak? Ada beneran. Diikuti Rasulullah dari belakang, ada ya Karim, ya Karim. Lama-lama Rasul mengikuti orang ini, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Kenapa? Rasul gak tahan, mengikuti juga, ya Karim, ya Karim. Orang ini marah, dan siapa di belakangku yang berani menirukan aku? Awas tak banting orang ini nanti. Aku pukul. Ternyata apa, orang ini gak tahan, akhirnya balik ke belakang. Rasul dipegang, dipiting begini. Kamu ya yang menirukan aku. Ya Karim, ya Karim ya. Awas kamu. Tak adukan sama nabiku. Tak adukan sama kekasihku kamu. Rasul merasa nabi bertanya. Mas atau bang? Terus nabimu siapa? Nabiku Muhammad. Muhammad siapa? Muhammad ibni Abdillah. Kamu pernah ketemu? Belum. Nanti kamu tak banting di sana. Begitu dia bilang, dia menyatakan bahwa dia adalah apa? Umat Rasulullah. Rasulullah semata, ya Allah, tak kira umat siapa. Ternyata ini umatku juga. Rasul sedih dan terharu. Rasul menangis. Sedih Rasul, ya Allah, ada umat yang begitu cinta tapi gak pernah ketemu sama aku. Maka begitu lihat Rasul menangis, orang ini semakin bersemangat. Nah, gitu aja nangis. Tadi nirukan ya Karim, ya Karim. Akhirnya apa, ya Allah, Rasul menangis, aras berguncang. Kemudian malaikat Jibril turun, ya Muhammad,
kenapa engkau menang? Dibanting orang ini kamu. Enggak ya Jibril, jangan salah paham. Orang ini tadi tawaf ya karim menggemparkan masyarakatku. Aku ikuti ternyata benar ada dan aku enggak kuat, aku tirukan. Dia marah dan inilah kejadiannya. Aku dibanting sama dia. Dan aku mau dibilang sama nabinya, sama kekasihnya. Lah aku tanya nabimu siapa? Muhammad. Muhammad kan aku sendiri, Bril. Berarti ini umatku. Aku terharu, sakit, Bril. Sakitnya tuh di sini, ibaratnya orang ini. Ya sudah kamu ngaku saja kalau engkau Rasul Muhammad akhirnya. Mas, udah pernah ketemu Rasul? Belum. Nanti kamu tak banting di sana. Mas, Muhammad itu aku, Rasul itu aku. Hah? Engkau Muhammad Rasul? Nangis orang ini. Nabi dipeluk-peluk sambil menangis. Ya Rasul, aku belum pernah ketemu sama engkau ya Rasul. Tapi aku iman sama. Apa doanya ya Karim ya Rasul? Tolong ya Rasul, karena ini kami bodoh dari kampung, kami gak ngerti apa-apa. Tolong ajaklah aku ke surga.